Cara membuat nada dering WhatsApp menggunakan audio dari video TikTok seperti ini. Bang, WA bang. Oh, tenang. Untuk membuat nada dering WhatsApp seperti tadi, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan. Caranya kalian masuk ke TikTok, lalu masuk ke pencarian, dan cari saja notifikasi WhatsApp. Maka di sini akan muncul banyak notifikasi WhatsApp yang lucu-lucu dan unik. Sebagai contoh saya pilih notifikasi yang ini, lalu klik logo share di bawah, dan klik salin tautan. Kemudian keluar, dan masuk ke Google Search. Pada kolom pencarian, ketikkan SSS TikTok. Pilih aja website yang pertama, lalu tempelkan salinan tautan tadi, dan pilih download. Pilih yang download MP3, klik titik tiga di samping kanan, dan pilih download. Selanjutnya kita keluar, dan masuk ke setelan, scroll ke bawah, dan pilih suara dan getaran, pilih notifikasi. Pada tampilan ini, klik pilih nada dering lokal, buka dengan file manager. Audio yang telah kita download tadi berada di paling atas, pilih audionya, dan pilih OK di bawah. Dan untuk notifikasi WhatsApp sudah berhasil diterapkan. Jangan lupa follow untuk tutorial Android lainnya.